sejarah atau uang kertas yang dilakukan oleh satu tersangka, dan ini merupakan hasil razia dari kegiatan razia dari Satlantas Polres Kuningan. Berkat kejelian dan insting anggota lantas, mencurigai satu kendaraan roda 4 jenis Avanza keluaran tahun 2015 dengan plat nomor yang mencurigakan, kemudian dilaksanakan pemeriksaan surat-surat kendaraan termasuk penggeledahan kendaraan, dan ditemukan uang kertas palsu, uang dolar Amerika sebanyak 732 lembar dalam pecahan $100 US untuk koran terbaru. Kemudian 4 lembar uang dolar Amerika Serikat juga dalam pecahan $100 dalam koran bentuk koran lama. Jadi dengan beserta barang bukti yang lain, berupa handphone, tas, dan lain-lain. Di Satlantas Polres Kuningan pada hari Sabtu ya, Sabtu tanggal 7 berhasil mengamankan satu tersangka beserta barang bukti uang palsu dolar sebanyak 732 lembar dan 4 lembar dalam bentuk keluaran lama. Sekarang dilimpahkan ke Jastrim dan dalam pengembangan, kemudian tersangka juga kita amankan dan dikenai pasal 244 dan 245 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan, keterangan tersangka itu mau diedarkan kemana dan seperti apa? Jadi